Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, akhirnya buka suara. Ia membantah jika Piala Dunia U20 2023 ditunda hingga dipindahkan ke Peru. Sebelumnya, FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 yang rencananya akan diselenggarakan di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang. Langkah itu diambil FIFA buntut adanya penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel berlaga di Bali. Hal itu pun kemudian memunculkan kabar jika Piala Dunia U20 2023 batal, bahkan dipindahkan ke Peru selaku tuan rumah menggantikan Indonesia. Menanggapi adanya kabar tersebut, Arya Sinulinga mengatakan jika penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 belum bisa dipastikan. Karena menurutnya hingga saat ini PSSI belum mendapatkan surat resmi dari FIFA terkait pembatalan drawing maupun rencana untuk pemindahan lokasi Piala Dunia U20 2023. Itu disampaikannya Selasa 28 Maret 2023.